Wih, mana mungkin Pak saya jualan ayam suntikan. Ayam saya bagus Pak, kampung asli. Lihat sendiri Pak, segar-segar Pak. Boleh kamu. Selamat siang Pak. Wah, siang Pak. Kami dari dinas peternakan, kami dapat laporan bahwa Bapak menjual ayam suntikan. Wih, mana mungkin Pak saya jualan ayam suntikan. Ayam saya bagus Pak, kampung asli. Lihat sendiri Pak, segar-segar Pak. Boleh kami potong? Silakan saja Pak. Silakan, potong Pak. Kita lihat ya. Wah, Pak. Gimana? Bapak ini terbukti menjual ayam suntikan. Nah, aduh. Tidak bisa mungkin lagi Pak, ini buktinya. Waduh, waduh. Bapak. Saya bukti menjual ayam. Saya salah ambil klien Pak. Waduh, sal. Stop. Safety belt kenapa nggak dipakai? Aduh, emang harus ya Pak ya? Ya harus, off-roader sejati itu harus menyatu sama bangkunya. Biar kalau ada lubang bisa nggak kemana-mana kitanya. Ah, bukannya repot tuh Pak. Repot gimana? Ah, pokoknya saya nggak mau. Saya harus nyatu sama bangkunya. Nanti repot, Pak. Repot gimana? Emangnya kenapa? Aduh, nanti kayak gitu tuh. Mana sih? Waduh! Jodan nih. Ampun. Banget, Dewek. Bukan begini maksudnya. Kenapa kalian takut sama musuh? Bukan takut sama musuh, Komandan. Tapi takut sama itu. Pan. Waduh! Aduh, Komandan, ini gimana ini? Gak usah jeng maju. Komandan. Itu wall-wallnya dirapihin benangnya. Itu jangan disimpan di sini. Ini kan buat praktek, ya? Iya, bos. Pan, ya, Pak. Ngapain di situ? Mending rapihin benang yang di sana. Beres, Pak. Woi, Pan. Aduh, lu hati-hati dong, Pan. Jangan sampai acak-acakan kayak begini dong, wall-nya, Pan. Lah, emang kenapa sih? Ya kalau misalkan jatuh, ntar bos bisa marah. Ya ilah, jatuh terus bos marah. Apa hubungannya? Cuman kena kayak gini dong, wall kayak gini nih. Nggak mungkin marah dia. Bukan wall yang kayak begini, tapi lu lihat sendiri yang kayak begitu. Waduh! Nah, kan? Siapa yang jatuhin benang ke dia begitu? Umpat, Pak. Evan, Pak. Evan, teman-teman.